ditarik dari kalangan muda. Artinya kalangan muda sampai hari ini masih sangat bersemangat sekali untuk membangkitkan kembali kejayaan Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai kader yang disukai atau yang digemari oleh masyarakat. Kedua juga, ini jelas memberikan gambaran bahwa kekuatan P3 dari kadernya ini masih sangat banyak sekali yang tumbuh. Sangat mengharapkan sekali, apalagi saat ini Indramayu dalam kondisi sudah 2 periode kita tidak pernah mendapatkan kursi, jadi harap pilih sebagai ketua umum itu agar bisa melihat langsung atau bisa turun langsung memotret bahwa daerah-daerah yang tidak mendapatkan kursi ini harus mendapatkan perhatian khusus, terutama dari ketua umum yang akan terpilih. Syukur kalau dia bisa langsung turun ke daerah-daerah tersebut, bukan saja kami di Indramayu termasuk Kabupaten Cirebon pun sama. Kalau beliau yang terpilih itu kemudian turun, perhatian sudah cukup, hanya kurang turunnya dari DPP yang bersentuhan langsung dengan kabupaten ini kurang sekali, sehingga kebijakan itu kebanyakan ditimbulkan dari lokal itu sendiri, tidak mengerucut. Ketika kita bawa sebuah kebijakan yang dari pusat itu, kadang-kadang karena di daerah, tokoh daerah akan lain pemahamannya, terutama kemampuan-kemampuan mereka. Kalau arahan, tunjukkan, saya pikir sudah cukup, Pak. Cuma katakanlah, kalau bahasa kasarnya, kurang amunisi. Nah, belum mapan dari sisi amunisi kan gitu. Sehingga memang pertarungan di daerah itu pertarungan, bukan pertarungan ini lagi. Pertarungannya sudah pertarungan amunisi. Kan begini, jadi setiap DPC ada badan otonom baru yang khusus mengelola akun atau mengelola media sosial. Jadi badan otonomi yang disahkan oleh partai, dan itu fungsinya untuk bergerak di media sosial untuk menggalang masa dari milenial. Karena cenderung orang sekarang kebutuhannya di antara kebutuhan primer, medsos itu sekarang sudah jadi kebutuhan, sekarang sudah jadi kebutuhan primer bagi milenial. Apa yang sekarang dibutuhkan? Sehingga saya berharap besar untuk menarik perhatian kaula muda, terutama milenial, mengunggah kesenangan-kesenangan apa yang milenial inginkan, sehingga mereka akan tertarik dan terpancing menjadi sahabat P3, menjadi keluarga P3. Sehingga itu akan jelas sekali, kita akan lebih mudah menggerakkannya. Kan gitu. Jadi intinya saya menginginkan ada badan otonom khusus untuk mengelola media sosial di masing-masing DPC.